Nah, yang tadi itu keceriaan anak-anak zaman sekarang. Kira-kira gimana ya anak-anak laki di zaman Alkitab? Penasaran? Selamat datang di Fata, fakta menarik tentang anak laki. Seorang anak biasanya diberi nama saat lahir atau setelah disunat. Nama memiliki arti besar bagi orang Yahudi, mengungkapkan keyakinan maupun harapan, atau keadaan di saat anak tersebut lahir. Seorang anak laki-laki memiliki peran penting karena mereka akan melanjutkan nama keluarga dan memimpin keluarga. Anak laki-laki Yahudi biasanya disunat ketika umur 8 hari. Bagi orang Yahudi, sunat adalah tanda bahwa anak itu menjadi milik umat perjanjian Allah. Saat kecil, anak laki-laki diasuh oleh ibunya. Tapi ketika dewasa, ia pergi bekerja bersama ayahnya. Peran ayah juga termasuk menentukan pendidikan putranya. Nah, bagaimana nih tentang fakta hari ini? Apakah kalian baru tahu? Komen di bawah ya, jangan lupa like dan follow untuk konten kita selanjutnya. Dadah! Iya. Aduh.